Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini apabila saya membuat video mengulas serta menjelaskan laporan rasmi kemalangan pesawat Beechcraft di Elmina kira-kira setahun yang lepas, alhamdulillah agak ramai orang baru di saluran YouTube saya. Sama ada mereka setelah menonton video tu mereka menjenguk-jenguk video yang lain ataupun mereka baru subscribe kepada saluran YouTube saya. Jadi alhamdulillah selamat datang. Dan sambil mereka tengok-tengok video lain ataupun mereka subscribe, mereka agak terperanjat sebab apabila mereka subscribe ataupun tengok-tengok video saya yang lain di saluran YouTube saya, mereka sangkakan saya ada ulas isu-isu lain yang berkaitan dengan aviation, yang berkaitan dengan penerbangan. Tengok-tengok tak ada. Kebanyakannya dalam topik agama, bukan kebanyakan, hampir semua dalam topik agama. Dan juga kebanyakannya adalah video react. Okey, kalau react kepada isu-isu semasa tak pun juga, tapi react terhadap ustaz-ustaz, ulama-ulama yang mereka hormati sebelum ni ya, yang mereka ikuti kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi ada yang terperanjat, ada yang bertanya, ada yang menulis komen dan sebagainya ya. Jadi saya membuat video ini bagi menjelaskan tentang peranan video-video react tersebut ya. Dan bagi orang lama di saluran YouTube saya, poin-poin yang saya akan kemukakan dalam video ini mungkin telah pun anda dengar sebelum ni, telah pun saya jelaskan sebelum ni. Jadi kalau nak tonton boleh, ia menjadi ulang kaji bagi anda ya. Baik, sebelum itu sedikit pengenalan tentang saya. Nama saya Hafiz Firdaus bin Abdullah. Bin Abdullah bukan bererti saya mualaf, okey, tetapi ayah saya memang namanya Abdullah, okey. Sebab kebiasaan masyarakat kita, bila seseorang itu bin Abdullah, bererti dia mualaf. Dan mualaf ni tak kisah dia baru masuk Islam, dia dah masuk Islam seminggu ke, setahun ke, 10 tahun ke, 50 tahun ke, masih mualaf lagi statusnya kan. Jadi bukan begitu. Saya memang ayah saya nama Abdullah dan salah seorang anak saya pun saya letak nama Abdullah. Kerana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 2132, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nama-nama yang antara nama-nama kalian yang paling dicintai oleh Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Okey. Jadi perkara ni nak kena highlight juga sebab sebelum-sebelum ni, bukan baru-baru ni, sebelum-sebelum ni ada saja orang yang komen. Okey. Brother ni masuk Islam, lepas tu nak konek-konek ulama pula. Dah masuk Islam, belajar diam-diam, sudahlah. Jadi seingat saya ni baru masuk Islam ya. Okey. Jadi itu nama saya. Saya dilahirkan tahun 71. Jadi sekarang ni umur saya 53 tahun. Walaupun nampak macam 63 tahun. Okey, tak apa. Dan saya mula mendalami ilmu-ilmu agama lebih kurang tahun 90-an. Saya bersekolah, sekolah agama. Dan bukan sekolah agama biasa-biasa, sekolah wali-wali tau. Saya bersekolah di sekolah rendah dan menengah St. John di Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Ini adalah sekolah agama, cuma agama Kristen. Dan sekolah wali-wali, sebab Saint itu ialah wali. Seorang wali yang bernama John lah. Okey. Tapi tak apa, itu zaman sekolah. Tapi bila saya mula serius mendalami ilmu-ilmu agama, ia lebih kurang tahun 90-an. Dan buku, saya mula menulis buku, alhamdulillah, pada tahun 97. Dan diterbitkan tahun 98, tak silap saya ya. Jadi itu buku pertama saya dan sampai sekarang alhamdulillah saya telah menulis lebih daripada 50 buah buku. Dan juga saya juga ada co-author ataupun tulis bersama ke, kerjasama ke, ataupun menjadi penyunting kepada penulis lain yang jumlahnya 30 lebih buah buku ya. Jadi kalau buku-buku saya, sebahagian besar daripadanya ada di laman web saya hafizfirdaus.com. Boleh baca dalam format e-book ataupun boleh muat turun dalam bentuk PDF ya. Jadi buku-buku saya alhamdulillah dimemandangkan ia boleh dimuat turun dalam bentuk PDF atau baca percuma dalam bentuk e-book, jadi ia lebih tersebar alhamdulillah. Dan maklum balas yang saya terima, ada yang menjadikan buku saya sebagai nota kuliah. Maknanya ustaz penceramah itu bila nak mengajar, dia menjadikan buku saya ataupun artikel tulisan saya sebagai rujukan. Ada yang buku fizikal dan ada yang bawa iPad ke laptop di meja penceramah tu kan. Yang dia buka tu laman web saya. Daripada laman web saya, khasnya apabila mereka kata mereka last minute dijemput, mereka pun tak sempat nak prepare ke apa, tapi
Kalau daripada laman web saya, mereka kata okey, kalau hadis sudah ada takhrijnya, kalau ada apa-apa tu ada sumber rujukannya, jadi mudah mereka nak sampaikan. Jadi bukanlah mereka baca saja, maknanya mereka jadi itu sebagai rujukan dan mereka mensyarahkannya, menjelaskannya dengan lebih lanjut ya. Jadi ada yang dalam bentuk buku, ada yang merujuk dalam bentuk online. Ada juga universiti yang menjadikan buku saya sebagai salah satu sumber rujukan ataupun nak sebut buku teks pun boleh. Contohnya trilogi dalam bidang hadis ya, 20 hujah golongan anti hadis dan jawapannya, kaedah memahami hadis-hadis bercanggah, kaedah memahami hadis-hadis muskil. Jadi ada universiti yang menjadikan buku-buku ini sebagai sumber rujukan bagi para pelajarnya peringkat degree tak silap saya ya. Dan juga bagi mereka yang buat master, buat PhD pun ada juga yang supervisor mereka, penyelia mereka yang recommend buku saya yang ada kaitan dengan topik thesis mereka itu untuk dijadikan sebagai salah satu sumber kajian mereka. Jadi ini saya tahu sebab buku-buku saya alhamdulillah ada nombor telefon saya, ada alamat email saya. Jadi mereka pun ada hubungilah yang memaklumkan yang sedemikian itu. Jadi itu sedikit tentang buku-buku saya. Dan saya juga memberi kuliah dan mula memberi kuliah tahun 2000, 2001, 2002 begitu lebih kurang. Dan ada memberi kuliah-kuliah di kebanyakannya di universiti-universiti. Kebanyakan universiti time tu, masa tu banyak universiti yang alhamdulillah saya masuk dan memberi kuliah. Ada kuliah bulanan, ada sekadar macam forum ke seminar ke. Jadi adalah pengalaman masuk universiti. Walaupun saya tidak masuk universiti untuk belajar. Dalam pendidikan agama, saya tidak ada pendidikan formal. Dan kalau dari sudut kelulusan kertas, saya ni SPM saja. Selepas SPM, terus saya join Malaysia Airlines sebagai cadet pilot dan membuat latihan penerbangan di Malaysia Flying Academy di Melaka, Batu Berendam Melaka ya. Jadi dari sudut paper qualification, memang SPM sahaja. Dan bila saya sudah mula bekerja, lebih kurang tahun 90-an, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah memberi minat kepada saya untuk mula mendalami ilmu-ilmu agama. Jadi saya mengikuti kelas-kelas ustaz-ustaz sunnah pada zaman itu. Sampai sekarang pun ada lagi, alhamdulillah. Jadi kelas-kelas ni yang kita kata secara talaki lah, face to face kan. Saya banyak membaca buku dan bila pergi flight pun, zaman itu kita guna kaset. YouTube tak ada lagi. Jadi banyak bawa kaset-kaset Ustaz Harudin, Ustaz Hasandin, Ustaz Ismail Kamus dan ramai lagi. Dan salah seorang ustaz yang alhamdulillah Allah panjangkan umurnya sampai hari ini ialah Ustaz Datuk Syamsuri. Okay? Dari dulu saya dengar, kuliah-kuliah belah dulu kita pakai kaset lah. Bawa walkman, headphone, kaset dan mesti bawa pensel kan. Sebab kaset tu kadang tersumbat, kita kena pusing-pusing. Jadi itu sedikit tentang pengajian saya. Jadi pengajian formal memang tak ada. Dan saya tak ada nak sembunyi-sembunyi tentang hakikat ini. Kalau tengok YouTube, saluran YouTube saya bahagian about pun ada saya sebut. Okay? Dan perkara ni, pengajian formal boleh dijadikan sebagai sumber motivasi atau sumber kritikan. Bagi orang yang positif, dia jadikan sumber motivasi. Yang ini, kalau kata Hafiz boleh, aku pun boleh juga. Sebagai orang, dia punya pemikiran negatif, dalam dirinya banyak najis, lalu dia pun menjadikannya sebagai sumber kritikan. Tengok ni tak ada pengajian langsung pun. Jadi orang yang berbeza akan ada perspektif yang berbeza dalam hal ini ya. Jadi itu tentang pengajian, penulisan buku, kuliah-kuliah dan saya mula buat video YouTube ketika zaman MCO. Okey, sebab saya tengok banyak ustaz-ustaz mula buat video. Jadi saya pun ikut samalah. Okey, sebab time tu kita tak boleh nak buat kuliah di mana-mana kan. Jadi kalau nak kata YouTube, ya mungkin saya orang baru 3-4 tahun. Tapi kalau dalam bidang agama, alhamdulillah sudah pun agak lama. Dan dalam bidang agama ni, satu prinsip saya ialah saya tidak mengambil bayaran, baik daripada buku-buku saya, kuliah-kuliah saya ataupun video-video saya. Maknanya buku semuanya percuma. Sebab tu buku saya meskipun diterbitkan, tetapi buku yang penuh itu juga ada di laman web saya, hafizfirdaus.com. Buku yang ada di laman web saya, dia bukan separuh tau. Sebab macam setengah orang, dia letak buku beberapa bab pertama saja. Tapi untuk menggalakkan orang suka tengok, jadi kalau nak buku penuh, kena beli. Tak, di laman web saya tu buku penuh. Dari awal sehingga akhir, sama seperti mana edisi bercetak. Sama juga dengan kuliah-kuliah saya, alhamdulillah saya tak minta. Orang bagi bayaran, saya terima. Okay, tak bagi bayaran pun tak apa.
Sama juga dengan YouTube, baru-baru ini saya membuat video menjelaskan bahawa saya tidak mengambil bayaran daripada YouTube. Kenapa tidak melakukan sedemikian? Kerana inilah manhaj para Nabi dan Rasul, berulang kali disebut dalam Al-Quran bahawa mereka ini tidaklah mengharapkan, tidaklah meminta sebarang upah, sebarang ganjaran daripada orang-orang yang mereka dakwahkan. Upah atau ganjaran yang mereka harapkan hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah manhaj para Nabi dan para Rasul. Dan saya pun tak mahu menjadikan agama ni sebagai sumber pendapatan. Sebab kalau dijadikan agama sebagai sumber pendapatan, saya akan tulis, saya akan bagi kuliah dan saya akan buat video apa yang dapat memberi income. Bukan benar, benar tak benar, itu tolak tepi. Yang penting apa yang dapat memberi income. Jadi perkara ni penting. Sebab kalau agama ni, maaf, agama ni salah satu sarana untuk jadi kaya. Okey, ini tak tersembunyi lagi dah. Salah satu sarana untuk menjadi kaya ialah agama. Dan dalam konteks memberi ilmu, sampaikan apa yang masyarakat suka dengar. Pasti jemputan banyak, pasti dapat sampul surat pun banyak dan pasti mendapat title Ustaz Celebrity. Jangan sampaikan apa yang orang tak suka dengar. Jangan sampaikan kebenaran. Kalau sampaikan kebenaran, anda tidak akan menjadi orang kaya. Tak akan menjadi selebriti. Okey, baik. Itu sedikit tentang latar belakang saya. Okay, sekarang kita masuk ke dalam video-video react. Ya. Jadi, seperti biasalah kritikan-kritikan yang dari dulu pun ada. Jadi, bagi orang baru yang membuat kritikan, jangan bimbang. Orang dari dulu pun membuat kritikan yang sama. Ya. Jadi, yang pertama kritikannya ialah, ni apa ni asyik cari kesalahan asatizah lain saja. Kan? Okey, jadi penjelasannya bukan saya yang cari kesalahan tetapi orang yang forward kepada saya. Kalau perasan video-video saya tu, saya mulakan dengan telah sampai kepada saya sebuah video kan. Maknanya telah di-forwardkan, telah diantarkan kepada saya sebuah video untuk saya react ataupun memberi ulasan tentangnya. Bukan saya yang cari. Okey? Jadi orang yang forward video kepada saya dan alhamdulillah orang yang forward video tu sangatlah banyak sampai dah overload dah. Saya pun dah tak ingat sampai dah ya. Sampai kadang-kadang saya nak buat video lepas solat subuh, selalunya pagi saya nak buat research untuk video kan. Saya boleh pilih lagi video mana nak react. Punya banyak, saya boleh pilih video mana yang saya nak react untuk hari ini. Okey. Jadi alhamdulillah. Dan ini melalui WhatsApp. Orang yang hantar melalui FB Messenger, orang yang hantar melalui Telegram, itu saya tak buka. Sebab dah banyak sangat dah, saya pun tak larat nak melayannya ya. Jadi bukan yang saya cari kesalahan orang, tetapi para penonton saluran YouTube saya yang alhamdulillah mereka percaya kepada react saya, lalu mereka yang minta saya react. Dan react ini bukan mencari kesalahan saja. Kadang untuk menjelaskan dengan lebih terperinci. Kadang untuk memberikan dalil. Jadi bukan sekadar membuktikan kesalahan, tetapi juga ada juga memberi dalil tambahan ataupun memberi perincian ataupun memberi bukti-bukti tambahan bagi menguatkannya ya. Okey. Kemudian kritikan kedua, ni tak ada kerja lain ke? Okey, saya ada kerja. Okey, kerja saya sebagai seorang juruterbang, saya ada family apa semua, tapi antara tanggungjawab seorang Muslim, antara tanggungjawab seorang Muslim ialah berpesan-pesan kepada kebenaran kan dalam surah Al-As kan. Demi masa, manusia ini dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Antara tanggungjawab seorang Muslim ialah amar makruf nahi mungkar. Dalam ayat 110 surah Ali Imran, surah yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Apakah yang menjadikan kita ni umat terbaik? Kamu menyuruh kepada yang makruf, kamu melarang daripada yang mungkar dan kamu beriman kepada Allah. Beriman saja tak cukup, tapi kena amar makruf nahi mungkar. Kita sekarang menjadi umat yang hina. Kenapa? Kita beriman pada Allah tapi kita tidak amar makruf, kita tidak nahi mungkar. Dalam hadis Sahih Muslim yang masyhur, sama-sama kita maklum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di kalangan kalian, bukan ustaz je, sesiapa di kalangan kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Apabila kita sebut tentang kemungkaran, jangan sangka kemungkaran itu hanyalah orang yang minum arak,
orang yang berjudi, orang yang berzina, orang yang ambil rasuah, tak? Kemungkaran juga boleh berlaku dalam hal agama apabila disampaikan ilmu yang salah, apabila disampaikan ilmu yang diselewengkan. Okey, jadi perkara ini salah ke selewengkan, bukan saya sembang-sembang kosong, tapi boleh rujuk sendiri dalam video-video react saya, ya. Okey, kritikan seterusnya. Okey, ini namanya, yang ini membuat video react ni namanya membuka aib. Membuka aib ustaz atau ustazah berkaitan. Okey, kita ulang kaji sikit tentang aib, ya. Bila disebut aib, ia adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tertutup, sesuatu yang tidak disukai, yang berlaku secara tersembunyi atau tertutup, bukan secara terbuka. Kalau saya buka aib, maknanya saya pergi mengintip rumah ustaz, ustazah mana-mana ke, rumah ustaz lah, ya. Saya mengintip, bawa kamera ke apa ke, ambil gambar, kemudian saya sebarkan di media sosial. Itu baru nama membuka aib. Adapun kesalahan yang tersebar luas, tersebar luas, itu bukannya membuka aib. Ini namanya membetulkan kesalahan yang telah tersebar luas. Kalau nak kata saya ni membuka aib, anda sebenarnya sedang berkata ustaz-ustaz pilihan anda itu membuka aibnya di khalayak ramai. Lalu saya menyebarkan lagi aib tu. Kan? Anda sendiri yang sebenarnya menuduh ustaz pilihan anda, ustazah pilihan anda itu membuka aib di khalayak ramai. Ha, jadi ini bukan aib. Aib itu adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tertutup. Lalu orang itu pergi, sengaja pergi mengintip dan menyebarkannya kepada orang ramai. Itulah yang dilarang dalam agama. Baik. Yang keempat, kenapa tidak tegur atau bincang secara tertutup? Ha, okey, sekali lagi, ya. Jika kesalahan berlaku secara tertutup, maka pembetulan juga secara tertutup. Jika kesalahan berlaku secara terbuka, maka pembetulan juga secara terbuka. Saya bagi contoh. Katakanlah saya sedang sembang dengan orang, adalah katakanlah ada orang sebelah, saya sedang sembang-sembang bab agama. Okey. Kemudian dah sampai destinasi, masing-masing urusan masing-masing. Kemudian baru saya teringat, ada tadi member saya ini cakap benda salah. Ini berlaku antara kita dua saja, tertutup. Maka saya pun call dia ke, WhatsApp dia ke, dan bagi tahu bahawa apa yang disampaikan itu salah. Sebab ini berlaku secara tertutup. Kesalahan yang berlaku secara tertutup, maka pembetulan pun secara tertutup. Tetapi katakanlah kesalahan itu berlaku secara terbuka dan tersebar. Ia berlaku dalam satu kuliah. Kuliah tu pula telah dirakam dan kemudiannya disebar di media sosial dengan puluhan ribu orang yang telah menontonnya. Maka pembetulan, menjelaskan apa yang betul, apa yang salah, hendaklah juga dilakukan secara terbuka. Kalau saya hubungi ustaz terbabit, ustazah terbabit secara tertutup dan bagi tahu dalam kuliah ustaz tu salah, dia seorang yang tahu. Orang lain tak tahu benda tu salah. Yang puluhan ribu yang telah menonton kuliahnya tu tak tahu bahawa itu salah. Nak kata ustaz itu akan membuat pengumuman rasmi bahawa dalam kuliahnya itu dia salah, yang betul ialah sekian. Silalah anda berharap, ya. Ataupun macam perumpamaan yang disebut dalam Quran, seperti menunggu mengharapkan unta masuk dalam lubang jarum. Okey, baik. Kemudian ada lagi kritikan yang bahawa yang orang yang saya duk kritik tu, orang yang saya duk react tu orang yang ada tauliah. Kamu ni kata Hafiz tak ada tauliah. Ha, okey. Para penonton yang dirahmati Allah, ada sebahagian orang yang beranggapan tauliah ini ialah kayu ukur ilmu seseorang. Tauliah kononnya bagi mereka adalah kayu ukur ilmu seseorang. Kalau itulah kayu ukur, mufti-mufti tak ada tauliah. Mufti negeri A, dia tak ada tauliah mengajar di negeri B. Mufti negeri B tak ada tauliah mengajar di mufti di negeri A. So macam mana? Mufti pun tak ada ilmu ke? Dan kemudiannya contoh lain betapa banyak para pensyarah universiti dalam bidang, dalam akademi Islam, dalam fakulti Islam, yang dengan ada PhD-nya, yang profnya, profesor madianya pun tak ada tauliah juga. So macam mana mereka ni tak ada ilmu ke? Padahal ilmu mereka tu jauh lebih tinggi daripada orang yang nak bagi tauliah tu. Okey? Jadi tauliah ini ialah kebenaran untuk mengajar agama di masjid dan surau. Ia bukanlah tanda kayu ukur ilmu seseorang itu. Okey? Jadi jangan salah faham. Tauliah ini ialah kebenaran untuk mengajar di masjid dan surau. Kalau semua orang nak ada tauliah, anda nak ajar anak-anak anda cara wuduk ke cara solat pun tak boleh lah. Sebab anda pun tak ada tauliah.
Kalau anda pergi lepak mana-mana kedai ke apa, sembang-sembang dengan kawan 5-6 orang, lepas tu nak cerita sikit bahagian agama, tak boleh juga. Tak ada tauliah kan? Ha, jadi tauliah itu ialah kebenaran untuk mengajar di masjid dan surau. Ia bukanlah kayu ukur ilmu seseorang. Dan kalau nak ada tauliah, kalau nak bincang tentang tauliah, alhamdulillah saya pun ada tauliah. Ini sijilnya. Dan kalau tak nampak sebab sijil tu tak jelas, boleh saja rujuk ataupun Google tauliah Perlis. Sebab saya yang tauliah tu negeri Perlis. Tauliah Perlis, Google. Salah satu hasil carian ialah dalam bentuk PDF. Okey, sila klik yang itu. Dia akan muat turun PDF. Dan boleh tengok nama saya under H. Dia disusun ikut A, B, C, D, E, F, G, H. Akan nampak nama saya di situ ya. Alhamdulillah. Tapi perkara ni tak adalah saya nak cerita dalam video-video saya lain ke apa ke. Sebab tauliah ni macam saya kata, kebenaran nak mengajar di masjid dan surau. Dan saya pun ada tauliah di Perlis supaya apabila dijemput untuk program perkampungan sunnah, saya pun bolehlah nak bercakap dalam masjid. Kan? Masjid Alwi kan? Ha, jadi itu peranan tauliahnya tu. Kalau orang tak tanya, saya tak adalah nak cerita sebab saya tak mengajar di masjid dan surau. Okey? Tetap bercakap tentang mengajar di masjid dan surau, ada orang suka tanya, cuba nak dengar Kapten Hafiz ni bagi kuliah di masjid, di surau. Tunggulah, saya tak baginya. Sebab mengajar di masjid dan surau, orang yang dengar berapa? 20 orang, 30 orang. Daripada 20 orang tu, yang dengar tu berapa yang betul-betul nak ilmu? Atau sekadar menunggu masa habis? Atau sekadar menunggu jamuan lepas tu? Kalau kita di YouTube, yang mendengarnya jauh lebih ramai dan mereka dengar sebab mereka betul-betul nak dengar. Kalau tak ada, kalau tak minat dengar, tak adalah mereka nak klik kan? Dan lepas YouTube, selepas kuliah di YouTube ataupun video saya di YouTube, tak ada jamuan makan. So okay. Entah kenapa sebahagian orang ni, logik dia, kalau hebat sangat buatlah kuliah di masjid, di surau. Tak ada. Orang jemput saya pun saya tak pergi. Buang masa saja dengan traffic jamnya, dengan apa semua tu. Jadi yang dengar tu pun tak tahu sama ada dia benar-benar berminat nak dengar atau sekadar alang-alang dah sampai maghrib, nak balik isyak, nak balik rumah, datang balik isyak, buang masa. So duduk je lah tunggu kan. Tu yang kita tengok semuanya duduk bersandar di dinding, main phone, sembang-sembang apa begitu. Berapa banyak yang betul-betul duduk depan ustaz, dekat meja penceramah untuk mendengar, mengambil nota apa semua tu kan. Okey, baik. Itu tentang tauliah. Dan ada juga yang bagi komen, video-video react ni menyebabkan banyak orang komen secara negatif di ruangan komen. Jadi macam memburukkan suasana. Okey. Ini orang baru dari dalam media sosial kot. Okey, jadi media sosial ni macam mana pun kita tak boleh nak kontrol feedback daripada netizen, daripada orang ramai. Memang ada pro and kontra. Cakap macam mana pun memang ada macam-macam komen. Jadi peranan kita bukanlah untuk mencapai, ataupun peranan saya, tujuan saya, objektif saya bukanlah untuk mencapai pujian daripada para penonton. Tetapi ialah untuk menyampaikan kebenaran ataupun membetulkan apa yang salah. Bukan nak mendapatkan komen yang baik-baik saja. Pun begitu, saya selalu menasihati para penonton sekalian, khasnya dari kalangan para pencinta sunnah, untuk menjaga adab dan akhlak apabila menulis komen. Ayuh kita jadikan video-video react sebagai sarana untuk memandaikan diri kita, mematangkan diri kita, bukan pula selainnya. Apatah lagi antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sentiasa mempamerkan akhlak yang baik meskipun terhadap orang-orang yang memusuhi dakwah baginda. Okey, baik, jadi demikianlah jawapan ataupun penjelasan saya kepada beberapa salah faham yang berlaku tentang peranan video react ya. Jadi saya jelaskan secara ringkas tentang saya dan juga peranan ataupun objektif video react. Ia adalah amar makruf nahi mungkar dalam media sosial. Amar makruf nahi mungkar di media sosial. Sebab sekarang ni banyak yang menyebarkannya tu ustaz-ustazah juga. Jabatan mufti pun ada kat. Jabatan mufti satu negeri tu lah. Okay. Lalu takkan kita nak duduk diam saja? Di manakah amar makruf nahi mungkar kita tu? Okay. Jadi ini tanggungjawab semua ya. Jadi kepada para penonton yang baru, alright, saya nak tanya kepada anda, prioriti kita, keutamaan kita, apakah menjaga nama baik ustaz atau menjaga ketulenan agama? Apakah menjaga nama baik ustaz ustazah atau menjaga ketulenan, keaslian agama Islam? Mana lebih penting?
Sebab daripada komen-komen, saya lihat anda ni lebih utama, bagi anda lebih penting menjaga nama baik ustaz. Bukannya menjaga nama baik agama Islam. Bukannya menjaga kesahihan ketulenan agama Islam. Padahal prioriti kita ialah terhadap agama Islam. Okey? Jadi kita tetap react. Dan kita react tanpa mengkritik ataupun mencela ustaz tersebutlah. Tapi salah, kita kena kata salah. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, janganlah anda membiarkan diri anda ni diperbodohkan oleh ustaz. Memang kita anggap, sebab sebelum ni, di kalangan manusia ada yang beranggapan ustaz ni dia macam level malaikat ke apa ke. Dia, oh, dengar tu saja. Kan, jadi kita nak ubah perkara ni. Bila dengar ustaz, ustazah mengajar, kita dengar dengan manhaj, menganalisa dan mengkaji. Sebagaimana anda apabila tonton video saya, ish, pilot cakap ni. Biar benar. Aku nak tengok macam mana. Ha, sama juga. Ustaz cakap pun kita kena macam tu. Kena sentiasa menganalisa, mengkaji dan bukan angguk saja. Okay, antara peranan ataupun objektif saya ialah nak membasmi sikap diktator. Sikap diktator dalam agama. Di mana penceramah tu boleh cakap apa saja, orang semua angguk, diam saja. Apa karut marut, apa sampah sarap, apa salah tafsir, apa hadis palsu, semua boleh cakap, orang angguk saja. Tak boleh tegur. Oh, no, no, no. Sekarang ni, ada check and balance. Kamu cakap salah, saya akan kata salah. Dan bila saya kata salah, bukan saya sembang kosong kata salah, saya bawa bukti untuk berkata itu adalah saya. Okey? Dan yang terakhir, kalau anda, wahai para penonton, tak mampu nak menguasai agama, jangan anggap orang lain pun tak mampu menguasai agama. Jangan anggap agama ni orang agama saja boleh. Tak, sebagai orang agama pun nyawa-nyawa ikan juga. Asalkan dia pergi belajar di satu tempat agama, balik terus jadi ustaz kan? Kelulusan macam mana? Apa ke? Berapa tahun nak lulus ke? Markah apa ke? Tak kisah. Asalkan dia lulus, jadi ustaz terus kan? Anda pula orang dalam bidang lain. Doktor ke, engineer ke, guru ke, peguam ke apa, arkitek ke, engineer apa kan? Anda tak menguasai agama, jangan sangka orang lain pun tak boleh menguasai agama. Okey, patutnya anda sendiri melihat ni sebagai satu dari sudut yang positif bahawa ish, aku pun kena belajar juga ni. Kalau pilot boleh, aku pun kena boleh juga ni. Kalau dia boleh menganalisa, aku pun nak analisa ni. Jadi, cuba lihat dari sudut positif. Daripada nak mengkritik saya, pilot, kamu jangan sibuk hal agama. Cuba lihat dari sudut yang positif terhadap diri anda sendiri. Kalau pilot boleh bincang agama, kenapa aku tak boleh bincang agama? Kalau pilot boleh buka kitab hadis, buka kitab tafsir, buka kitab fiqah, kenapa aku tak reti buka? Padahal sama-sama hidup kan? Ha, padahal anda mungkin lagi bijak daripada saya. Okey, jadi lihat perkara ni dari sudut positif. Jangan hanya nak mengkritik, tapi cuba lihat diri anda. Kenapa anda tak tahu? Kenapa ilmu agama anda biar pada takuk yang sama sebagaimana anda zaman sekolah dulu? Kenapa anda tak improve? Kenapa anda biarkannya pada level yang sama sebagaimana sekolah rendah dulu? Fardhu Ain saja kan? Kenapa tidak improve? Lalu kenapa apabila ada orang improve, berusaha untuk belajar lebih tinggi, walaupun dia bukan dalam bidang agama, anda berpandangan secara negatif pula? Okay? Jadi renung diri anda, kritik diri anda sendiri sebelum hendak mengkritik orang lain. Okey, tak marah. Tegas sikit je. Jadi kepada orang baru, dipersilakan menganalisa video-video saya. Dipersilakan menonton dengan, biar benar ni. Aku nak check it out. Jadi persilakan. Sebab bila saya kata salah, bila saya kata ustaz tu salah, saya bukan sembang kosong, bukan sembang kari, sembang dalca, sembang kurma, tapi saya bagi buktinya sekali. Okey? Dan anda akan lihat betapa banyaknya orang agama yang sebenarnya berdusta. Dan agama ni dirosakkan. Bukan oleh Yahudi, bukan oleh Nasrani, bukan oleh apa-apa lain, tetapi oleh orang-orang yang berpakaian agama sendiri. Kenapa mereka melakukannya? Sebab tak ada orang yang berani hendak bersuara terhadap mereka. Tak ada orang berani yang nak mengkritik mereka. Semua orang angguk. Ustaz tu. Ustaz cakap tu. Mana boleh? Ustaz tu. Kan? Ha, jadi, perkara inilah menyebabkan orang-orang agama, sebahagian, bukan semua, sebahagian yang bersikap diktator, dia cakap saja, you shut up and listen. Don't ask anything, don't question anything. Sebahagian lagi memang jujur, amanah dalam menyampaikan agama. Orang-orang macam ni, kita analisa, kita kaji dan kita jadikannya sebagai sumber rujukan ilmu. Tapi, tak boleh nak kata semua ustaz, asalkan dia ustaz, asalkan dia ustazah, asalkan dia ada tauliah, dia okey. Tidak semudah itu formulanya ya. Baik, sudah panjang pun. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.